Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten channel Dusun Laras Indonesia. Hanya yang request supaya direview wayang-wayang terbaru koleksi Dusun Laras Indonesia. Dan kebetulan ini ada beberapa wayang baru. Kita memang sengaja untuk ngeset sabrangan yang berbaju. Contohnya ini. Sementara ada 5. 5 sabrangan. Ini terbaru tahun 2024. Ini sabrangan berbaju, berbaju hijau. Ini memang sengaja kita buat, memang sengaja kita produksi untuk apa ya, pembumi Jawa menjagani lakon-lakon tertentu ketika perangnya gagal di Sabrang pada Sabrang. Contohnya lakon Diki Sunggorono. Diki Sunggorono itu Sabrang Prajurit Resno melawan Sabrang Tribodadi. Terus ana meneh lakon sing Sabrang ketemu Sabrang kuwi Lojagung Tombalela. Lojagung Tombalela itu juga Blagah Tinunu, prajurit Blagah Tinunu dengan prajurit Pringgondani. Kalau di Ramayana itu lakon Budak Lumpopolo. Wadyobolo dari Ngalengko perang dengan Wadyobolo dari Lumpopolo. Itu juga prajuritnya sama-sama buta ya. Kan buta. Buta ini buta nih. Nah ini untuk membedakan antara sabrangan satu dengan lainnya. Bolo kiwo karo bolo tengen lah, karani ya. Bolo kiwo karo bolo tengen kita membuat seperti ini supaya untuk membedakan ijo. Ijo ini ijo duku. Gak sih, ijo duku lah. Detailnya kayak gini bos. Detailnya kayak gini, perwayang ini sampai sekitar dia sih. Putihannya sekitar 500 ya. Cuma saya putihannya 500. Terus apa ki? Ulasannya 500. Grafite sampai ini saya gitu 450 kali. 450 ya. Sekira wis 1 juta lamas. Itu banyak sudah setengah. Satu wayang itu pun kualitasnya kualitas biasa, standar perjalanan. Ada perjalanan kualitasnya biasa. Jadi nek wayang ini kus muni 1,5 juta. Nek wayang super wis 15 juta. Jadi wayang itu relatif nggih kelas-kelasan. Nah niki sing rego wayang ini ya sego 1 juta yo ono, 500 yo ono, niki kualitasnya beda-beda. Ono sing regane 2 juta, barang juga ada. Tergantung kualitasnya. Jadi yang namanya putian ini seperti ini. Putian ini belum dipulas. Nah, ini kan tatanya sama ini kan beda. Kawatannya lah, kawatan, seritan juga beda. Jadi kualitasnya sudah beda ini. Iji terus lah, terlalu dikur. Netron juga 300 juta setengah. Nek kualitasnya bagus seperti ini. Jadi onorgon rupo itu sudah dari dulu ya, dari zaman penjajahan, dari zaman Nabi dulu mungkin ono rego ono rupo. Nek Werkudara biasa-biasa putihane 900. 900 ya wis entuk sing biasa, kelas biasa. Kalau ini 2 juta lebih karena dari tulangnya, dari tatahannya dan bedaknya diambah. Cedake nggih. Cedake ben
tok. Nah, saiki dibandingke karo sabangane ini jenengan saged deteksi. Nah, ini yang kelas standar biasa. Karena kalau kita bikin yang bagus, tatanya lembut, eman-eman. Bukan seperti ini eman-eman karena mahal. Nah, makanya dibuat sederhana dan wayang biasa-biasa saja karena untuk keprok. Keprok itu untuk sabet. Jadi, kita bisa menyesuaikan kegunaan wayang itu. Nah, saiki wayang siji wis regane karo tengah yuto. Iki nek wayang dadi prodomas satu wayang bisa mencapai 5 juta ya. Nggih. Prodomas bisa mencapai 5 juta kalau 4 ke atas boleh. Kalau wayang kualitas seperti ini, enak iki apa iki? Titi. Oh iki. Titi. Titi ya iki sing natah sapa kan gitu kan. Berarti penata itu juga kelas-kelasan ya. Penata itu juga kelas-kelasan. Pemulas itu juga kelas-kelasan. Jadi enggak sama, enggak iso dibiawi ya bahwasanya wayang itu yen gelem larang yo larang tenan karena saya pernah wayang saya pernah dibeli orang itu satu wayang bisa mencapai 20 juta satu wayang. Kemarin satu wayang bisa mencapai 10 juta lebih dulu. Itu di tuku di Pak Putra Dikari dari Jakarta. Jadi nih rego wayang ini relatif ya dan sangat di saya enak mis enak ini kelemahan ini tanda ini pelat pelat ini mesti deka pelat deka ini mesti agaknya mesti agak buh agak mahal nonton sing ngejol sopo sing nunggu sopo itu berarti wayang itu enggak bisa di ya enggak bisa dibiang iya. Jadi semuanya itu itu mau nolko di detail ke satu persatu gitu. Ini sabrangan ini pemulasnya sama dari Mas Sikas pemulasnya podo makanya coraknya juga plek sama. Oh, ini satu belum jadi yang satu masih diproses. Nah, gua karek sing minur jenengan pemulasnya sing paling disenengi sinten. Jadi proses wayang seperti itu nggih. Bagi penggemar wayang yang baru saja mencintai wayang, mungkin dengan harus tahu proses pembuatan wayang itu sangat rumit dan sangat lama. Ulang seperti ini terus dipenteng sik dan kenceng. Rung lek natah dijem sik gen ora pecah. Tatane biar seperti ini. Rung mulai wis rampung dipres dan lain sebagainya banyak sekali proses. Loh, wayang ini harganya bisa mahal. Ini ulasannya Mas Sikas dari Sukoharjo. Terus muni ya, per wayang Jakarta Hitor model wayang. Nah, ada juga ini juga ya sekitar sama. Harganya hampir sama. Ini ulasannya sama Tri. Tri dari Bali. Ini Tri. Eh? Tri ini. Eh Tri. Oh iya. Detail tatanya sama merupakan senata podo ya. Ini senata gimana? Ini lagi gimana? Butuhnya lagi gimana? Cakile Mas Srianto. Cakile Srianto. Satu kelas. Dan kapangannya lagi gimana? Jadi panjang sengaja ini garapnya nyerempeng lo yang bayar penata atau pemulang untuk ditambahin mergo ini agak cepat kuduan mergo setelah gini kemarin setelah dipakai kudu moya ekspres. Nah kalau ini sing natas apa gini? Ini giman? Giman juga giman ini pemulangnya apa gini sih? Apa ya? Nah pemulangnya Mas Maxi Chandra hebat so jadi tangane wong telu iki guys, beda-beda. Ning sagame padha. Itulah Indonesia. Berbeda-beda tetap NKRI. Yo beda tapi warnane bareng yo beda, malah sing mulas ora sak nggon. Mergo ngoyak wektu nang cepet-cepet negake dadi dan dipakai untuk pentas. Dipakai untuk
wayangan kemarin sudah dipakai tadi kelak kayak mambu clear ping pisang harus satu kali mambu clear boleh tapi di barang ya rojo kawatnya nak bukan dada ini lu aneh barang sih anu sih kurang mening nah seperti itu nggih bagi yang mungkin wayang porgane larang yo wayang itu mahal satu kotak bisa mencapai 300 juta tergantung kualitas itu yang menentukan kualitas itu kualitas membawa harga itu guys kodenya seperti itu hijau aku ngopo kok jaluk di warna hijau mergo PKB PKB itu orang politik seberangan NU seberangan NU wayang ini luar dari di luar lingkaran politik mong aku warna seneng ini warna hijau dulu aku request di selatan ini hijau pomo nyeragam ke kuning ya bisa, nyeragam ke abang ya bisa nyeragam ini oleh penditanya penditanya, oh iya, penditanya masih hijau guys jadi itu warna PBNU hijau jadi itu aku suka warna hijau ini guys, jadi sudah kita persiapkan dan prosesnya itu lama membuat wayang itu ini wayang siji berang sasi nah sasi ya sasi lah yang satu bisa satu bulan mulasnya seminggu mentengi lulang jadi prosesnya seperti itu mulai lanjut dengan terus tuku wayang kok ngenyang itu sih joto isuk-isuk jadi seperti itu maaf ya ini bising sekali karena barengan noto kacang-kacang untuk pementasan wayang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.